Salam, Gila Sport. Liverpool membantai Manchester United dalam lanjutan pekan ke-26 Liga Inggris, Minggu, 5 Maret 2023. Laga yang digelar di Anfield Stadium itu berakhir dengan skor 7-0 untuk keunggulan tim tuan rumah. Hasil tersebut mencatatkan berbagai rekor baru bagi Liverpool. Salah satunya, ini menjadi kemenangan terbesar mereka atas Setan Merah sepanjang sejarah Liga Inggris. Manajer Liverpool, Jurgen Klopp, tampak kesal melihat seorang supporter masuk ke lapangan dalam pesta gol atas Manchester United. Insiden itu terjadi usai Roberto Firmino menyerangkan gol ke-7 untuk timnya pada menit ke-88. Tiba-tiba seorang supporter berlari ke arah kerumunan untuk ikut merayakan pesta di Anfield. Namun ketika sudah mendekat, dia terpeleset dan menabrak Andy Robertson. Bek asal Skotlandia itu tampak meringis kesakitan. Terlihat pula Curtis Jones yang terkena dampak dari insiden tersebut. Steward yang berjaga pada pertandingan tersebut langsung berupaya mengamankan sang supporter. Jurgen Klopp terlihat kesal pada supporter itu. Ia meneriaki supporter itu dan menyampaikan beberapa kalimat ketika dia dibawa ke pinggir lapangan. Pertandingan pun berlanjut, Robertson dan Jones juga mampu menyelesaikannya hingga peluit panjang berbunyi. Tak ada gol tambahan yang bersarang, skor 7-0 bertahan sampai laga usai. Hasil ini membawa Liverpool naik ke peringkat 5 klasemen sementara Liga Inggris dengan 42 poin. The Reds menjaga asa untuk finish di 4 besar. Sementara, Manchester United tertahan di peringkat 3 klasemen dengan mengoleksi 49 poin.